Sesungguhnya ibuku meninggal, maka apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, iya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis yang ke-44 diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Kitabul Janazah, bab sampainya pahala sedekah atas nama mayat atau jenazah ya. Hadis Aisyah anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsaha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Hadis Aisyah bahwa seseorang berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara sebelum meninggal, dia akan bersedekah. Maka apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Beliau Rasulullah menjawab, iya. Ini adalah hadis yang sangat penting yang menjadi dasar bagi kita. Kalau kita bersedekah yang kita tujukan kepada saudara kita, orang tua kita, sahabat kita yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai atau tidak? Dalam hadis ini Rasulullah menjawab bahwa pahalanya itu sampai. Kalau kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, itu pahalanya sampai.